bagaimana menyembelih ayam dengan cara memotong sampai putus kepalanya? Dan ketika menyembelih, apakah harus dengan satu sembelihan? Apakah jika pisau diangkat dan disembelih lagi, apakah sah? Ngetok, tiada kam ajab. Waziyada alal hulqum wal mari wal wadajain kila bihurmatiha. Liannaha ziyadatun fit ta'zim. Ngetok dekah, tiada kam saya sambeli. Lebih dari hulqum, lebih dari mari, lebih dari wadajain. Orang sebenarnya berpikir gila. Kita rosak, makilah pekat. Bahkan sampai memotong tulang atau lain semacam, benda si ada buah kika dintoh haram. Karena kak dintoh angadab dari perkara setak perlu. Warrojihu al-jawas mal-qaroha. Tapi qawul sekuat kak dintoh oleh tapi makroh. Dalam kitab lain, Fathuluha badabu, wa yukrohu lahu ibanatu raksiha halan. Makroho kumah ngedok cedek sampai waktu kaya kia. Ya mula mari lah mati lah tadi engki. Lamat telah tak ada, mula tak ada sekali, tak ada kulina. Saya ketok, ya saya kagak nak dengar tak ketok. Ini kan maksudnya saya, ya. Termasuk makrokiyah ziyadatul qatl. Termasuk makrokiyah kasrul onok. Tolong ini kan, leher di budi kan, itu apa pecah. Balai sama aja. Ini kan hukumah, duka le sembelihan. Yang sembelih pertama, sembelih nomor dua. Mana bisa pilihan saya pertama kak ditolak cukup sempurna. Napa cukup pada dalam mazhab Syafi'i kak ditolak al-hulqum wal-mari kak ditolak jalanan nyabah ben jalanan bahkan ni kapakak ni kepas nang e tengah al-wadijain ni kepada nang e pengkira dua nang e sof adu e pengkira ni ke sempurna nah pampak ni ke sempurna jipu wajib kak ditolak saya dua al-hulqum wal-mari. Kita agak tu lepak ke iateng. Ia tu boleh, seksek boleh, iateng boleh. Berempat kali fai, yang lepak ke. Sepertama lah sempurna. Sepertama lah sempurna. Saya ruat kat di tempat Nabi, lakar sebelum kita pekat. Pak iateng boleh. Anak pemikirti pembahasan, karena gula pembacaan juga membahas dalam bab masalah soid, hewan buruan. Nah, dalam hewan buruan kan itu juga dibahas bahwa sembilan sepertama bersama nomor dua kak dintoh bisa jadi dua sebab seapesa. Okay, kak dintoh saya tak jelas. Mana bisa sampai dua kali? Bahas kak dintoh sahaja. Mana biki badahayatun mustaqiroh? Ika jelas esa. Pertama ketok tak mare pas ketambah boleh. Ketika kita bayi pola ini kaki hayatun mustaqirah, maka itu halal. Mana bipun hayatul madhu. Tapi hayat kak itu dalam hewan atau dalam manusia. Ya hewan pun. Dalam manusia. Dalam hewan kak itu pada telur. Pada hayatun mustaqirah. Pada hayatun mustaqirah. Pada hayatun. Hayatul madhu. Hayatul madhu. Hayatun mustaqirah. Hidup seberkelanjutan. Al-hayatul tabi'iyah. Aja macam loncak semakin. Itu yang kocak hayatun mustamir. Ada apa-apa, ada lokai, ada apa-apa, dan lain semacam. Mata ngakan perkara saya memabu, dan lain semacam. Tapi pada saya beli, jelas. Langsung halal. Karena kita hayatun mustamir. So, nomor dua, al-hayatul mustaqirrah. Hayatul mustaqirrah. Wahia ma yujadu maha al-harakatul ikhtiariyah biqara'in wa amaratin taghlibu ala dhanni baqa al-hayat. Bada kuli sepelian tibi. Kuli na ajam atau bahasa hewan nikah ki oleh na pelian tibi. Benikin kulih kelu cengah. Polan dara keluar atau bahasa pelian. Ben bada jatanda na bahwa nikah ki odi. Nah apa jatanda? Karena keangku inga oningi nikah eko tak haroka ikhtiarian apapun dan ika qara'in dari qarinah dari datan da amarat ka di Allah hinggaplah nang pikiran bahwa nika ki ikoca ki odi ki odi maka dalam menafsiri tanda-tanda nak di Allah
si ulama tabi'in. Cuman definisinya kayak itu jelas. Wa min amaratiha infijarud dam ba'da qatil hulqum wal mari. Tanda-tanda nabada hayatun mustaqirah jak saking ebeli hulqum wal mari kena napakan ben keneng na nyaba kalian toh ketok nikeki beda keluar darah berarti hayat gitu. Hayatun mustaqirah kan bisa saja tembak kan gila tepak pada ebeli kena darah mula madi mati kalian toh kan lam yam fajr tak nancel darah. Wal asahhu saya lebih sahih jatan hayatun mustaqirah al ittifa bil harakati syadidah cukup aku lida cek sangat namun aku lita cek sangat berarti kuli nakin keluar darah berarti badah kelucing ni kan kena lama mati ya badah kelucing mati badah kelucing ni ke ikhtiari ya ikhtiari ni kesake aku lucing luar biasa ni ke kita ikhtiari tapi harakatun syadidah masuk akidah ke hayatun mustaqirah. Wala yustaratul ilmu biwujudil hayatil mustaqirah anda tak harus oning waktu sampai kadin to beda hayatil mustaqirah bal yakfidhan cukup beda penyangka biwujudiha kalaban beda naqarina tasiddatil haraka aw infijadat dam wa hadhihi tuhillu dhabih al kadin to bisa ala lakid akadhabih hayatil menangma syakka biwujudiha tak yakin tak tekuat bahwa keyakinan. Maka kadinto haramaki tagliban litahrim. Bada hayatul madhbuh. Harakatu aishil madhbuh. Yani allati la yabqa maha sam'un wala imsarun wala harakatul ikhtiariyah. Latak ngiding, latak ngatela, latak mileti bi'nuan. Kuli nanika kuli mangkatkan lama hati ada. Dalam hal kadinto sahos, nika pagi. Mun kella mun se hayatul madbuka dinto ken sebab bade perkara anyar akan nabatin mudirin akan pakan se memudarat cuma pataba sampeli ngaki buruk kita mare sampeli nika hayatul madbu ada ikhtiar ben lain sama cuma lam yahilla alal mu'tamad lam yahilla alal mu'tamad. Ken mun sebab pekila nikah polan ken sakit atau beken lapar. Pas ki japo esam beli kan itu halad akluhun. Auja' au ma'aka'an maridul hayawan auja' ken lapar hatta sorof di akhir orang mengkarinya berterakhir. Ibada kulin fadzabahu halak. Halak kulihat. Ki kan itu saya maksud lagi. Forken ki ibada hayatul mustaqir dan madam syafi'i kan itu. Tak masalah. Masalah nah. Waktu jelas dalam nantuaki hayatul mustaqir waktu